salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita diketik dalam Roti Kaya yang bertajuk "Saya bersyukur memperistrikan Awin, dia tak pernah minta, bukan-bukan." Pelakon dan penyanyi isu Islam meluahkan rasa syukur dikurniakan seorang istri yang sederhana serta memahami istrinya. Memetik Mstar Online, isu menyifatkan dirinya beruntung dikurniakan Awin Nurin serta mengatakan istrinya itu tidak pernah mengharapkan balasan setiap kali melakukan pengorbanan dalam rumah tangga. "Saya bersyukur memperistrikan dia, dia tak pernah minta, bukan-bukan. Siapa yang mengenali istri saya mesti tahu. Istri saya ini kalau dia berkorban untuk orang, tak apa, tapi kalau orang nak buat untuk dia tidak mau pula. Kalau nak sesuatu pun dia akan beli guna duit simpanannya sendiri. Saya untung dapat dia, insya Allah cinta saya akan sentiasa hidup untuknya," katanya. Dalam pada itu, isu turut berkongsikan istrinya itu sentiasa membuat kejutan setiap kali ulang tahun kelahirannya. Namun, apabila hari lahirnya Awin memilih untuk mengutapakan hal kerja dan mahu ia disambut secara sederhana sahaja. "Saya tak pernah lupa hari lahirnya, cuma saya terlalu sibuk kerja. Saya mengaku tidak sempat nak beli hadiah, tapi dia tak kisah dan minta saya utamakan kerja dulu. Kami selesai hidup sederhana, kadang-kadang hari jadi dan lepas, barulah dapat hadiah. Apabila hari jadi saya, kami sambut, tapi bila tiba giliran dia pula, tak mahu. Terpaksalah saya merancang buat kejutan untuk istri," katanya. Sekian info hari ini dari Roti Kaya.